Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan dan hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023. Yang pertama, untuk grup A terdapat 5 negara, diantaranya adalah ada Timnas Saudi Arabia, Timnas China, Timnas Myanmar, Timnas Maldives, dan ada Timnas Uzbekistan. Selanjutnya yang kedua, untuk grup B terdapat 5 negara, diantaranya adalah ada Timnas Qatar, Timnas Bahrain, Timnas Bangladesh, Timnas Nepal, dan ada Timnas Bhutan. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk grup C terdapat 5 negara, diantaranya adalah ada Timnas Jepang, Timnas Yaman, Timnas Palestina, Timnas Laos, dan ada Timnas Guam. Selanjutnya yang keempat, untuk grup D terdapat 5 negara, diantaranya adalah ada Timnas Jordania, Timnas China Taipei, Timnas Turkmenistan, Timnas Maldives, dan ada Timnas Mariana Utara. Dan selanjutnya yang kelima, untuk grup E terdapat 4 negara, diantaranya adalah ada Timnas Korea Selatan, Timnas Malaysia, Timnas Mongolia, dan ada Timnas Sri Lanka. Selanjutnya yang keenam, untuk grup F terdapat 4 negara, diantaranya adalah ada Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, Timnas Hong Kong, dan ada Timnas Timor Leste. Dan selanjutnya yang ketujuh, untuk grup G terdapat 4 negara, di antaranya adalah ada Timnas Thailand, Timnas Oman, Timnas Filipina, dan ada Timnas Afghanistan. Selanjutnya yang ke-8, untuk grup H terdapat 4 negara, di antaranya adalah ada Timnas Australia, Timnas Irak, Timnas India, dan ada Timnas Kuwait. Dan selanjutnya yang ke-9, untuk grup I terdapat 4 negara, di antaranya adalah ada Timnas Tajikistan, Timnas Kamboja, Timnas Lebanon, dan ada Timnas Singapura. Dan yang terakhir, untuk grup J terdapat 4 negara, di antaranya adalah ada Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Iran, Timnas Kirgistan, dan ada Timnas Brunei Darussalam. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, akan ada pertandingan antara Timnas Hong Kong versus Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, live di Indosiar dan video.com. Dan selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, live di Indosiar dan video.com.